Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi salatu wassalamu alaihim. Summa ila hadrati ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wat tabi'in wal muhaddisin wal mufassirin wal qurra wal fuqaha wal mustahidin wa sa'adati al-sufiyati al-mutafaqqihin. Bianawa yu'ali darajati fil jannah wa yaufuna bi barakatihum. Wa sallamu ala fi kitab syekh Ibn Asy-Syafi'i wa sallati bi masyfi hadha al-mahrajah. Wa sallu jami'an wa yaqubu min al-muslimin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yajuzu tankuha liman aqal wa bada'a 'ajzi in yutik syai'an fa'al. Wala yajuzu tidak boleh. Wala yajuzu tidak boleh tarkuha meninggalkan sholat. Wala yajuzu tidak boleh tarkuha meninggalkan sholat. Liman bagi seseorang. Liman bagi seseorang akolah yang berakal sehat. Masih sadar. Liman bagi seseorang akolah yang berakal sehat atau masih sadar. Jadi bagi seorang sakit seperti apa saja selama akalnya masih ada, dalam kondisi sadar, maka dia tetap punya kewajiban untuk melaksanakan sholat walaupun sakit seperti apa saja. Wa ba'da ajzin, setelah tidak mampu, wa ba'da ajzin setelah tidak mampu, in yutik, jika sembuh atau mampu, syai'an terhadap sesuatu, fa'alah maka wajib melaksanakannya. Aslinya fa'alah syai'an, maka wajib melakukan sesuatu aslinya. Tapi berhubung syair biar indah di belakangnya, jadi fa'alahnya di belakang biar sama-sama lam, karena tidak di atas akolah akhirnya lam, maka yang di bawah juga fa'ala akhirnya lam, seperti alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, semuanya lam. Saya ulangi lagi, wa ba'da ajzin setelah tidak mampu, in yutik jika sembuh atau jika mampu, maka fa'ala syai'an, syai'an terhadap sesuatu, fa'ala maka wajib mengerjakannya. Selanjutnya walhamduh. Rukun sholat yang keempat yaitu membaca Fatihah. Walhamduh. Rukun sholat yang keempat membaca Fatihah. La fi rak'atin, bukan dalam satu rakaat. La fi rak'atin, bukan dalam satu rakaat. Liman bagi seseorang. Walhamdulillah fi rak'atin liman subik bi bismin wal hurufi wasyaddi nutiqo. Liman bagi seseorang subikoh yang tertinggal. Walhamdulillah rukun sholat yang keempat baca Fatihah. La fi rak'atin, bukan dalam satu rakaat. La fi rak'atin, bukan dalam satu rakaat. Liman bagi seseorang subikoh yang tertinggal.
namanya makmum masbuk. Pak Naila baru datang dari tempat wudhu dan masuk ke musola, ternyata imam sudah ruku, maka Pak Naila takbiratul ihram. Setelah itu tidak usah membaca Fatihah, tapi harus mengikuti imam ruku. Karena menemukan imam dalam keadaan ruku, maka rokat ini dianggap, sehingga ketika imam nanti salam, Pak Naila juga ikut salam. Bedanya selain ruku, contohnya imam iktidal, imam sujud, Pak Naila baru masuk, maka takbiratul ihram karena imam sujud ikut sujud. Dan rokat ini tidak dianggap, sehingga nanti imam salam, Pak Naila wajib nambah atau mendatangkan satu rokaat lagi. Faham ya? Namanya makmum masbuk ini. Fatihah itu bimismin beserta basmalah. Jadi harus ada basmalahnya. Di beberapa musola atau mungkin masjid, mungkin di daerah-daerah kita menemukan sholat yang mana imamnya langsung baca hamdalah, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Ada ya, pernah dengar? Nah, ada di masjid-masjid atau musola. Terus bagaimana? Nah, itu selain mazhab Syafi'i, dibaca tapi tidak dikeraskan. Adapun mazhab Syafi'i harus dibaca. Berarti itu mengikuti mazhab yang lain, Hanafi umpamanya atau Hambali. Bagaimana? Sah menurut mazhab mereka. Paham ya? Kalau kita bepergian umpamanya menemukan enggak apa-apa ya kan, tidak apa-apa. Karena kita enggak tahu. Tapi kalau sudah tahu, alangkah baiknya tidak usah berjamaah, kita mendirikan jamaah baru kalau memang jamaah itu sudah selesai, sudah salam. Jadi Fatihah itu bismin beserta basmalahnya, wal hurufi dan beberapa hurufnya. Hurufnya Fatihah sebanyak 156 huruf. Mi'atun wasitatun khomsuna harfan. 156 huruf kalau memang dengan basmalahnya. Dan pada lafaz maliki diambat, dibaca panjang maliki yaumiddin, ya kan? Jadi hurufnya Fatihah dianggap 156 kalau memang basmalahnya juga dibaca dan lafaz malikinya dibaca panjang maliki yaumiddin. Karena ada qiraah yang tidak baca panjang tapi pendek, contohnya alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin umpamanya, ya. Ada qiraah seperti itu. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, umumnya dibaca pendek. Jadi hurufnya dianggap 156 kalau memang pertama Fatihahnya dibaca, yang kedua pada lafaz Maliki umumnya dibaca panjang. Wasyaddih dan tasdidnya. Tasdid pada Fatihah sebanyak 14, arba'asyrah syiddah. Jadi tasdidnya ada 14. 3 tasdid berada di basmalah. Bismillah itu sudah tasdid. Nutikoh diucapkan. Nutikoh diucapkan. Jadi Fatihah itu diucapkan. Oleh karena itu kalau cukup di dalam hati maka tidak sah ya. Jadi harus diucapkan bagi orang yang bisa mengucapkan.